Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidi sadat qudwil bidayati wan nihayat khalifatillah fi khazainil ardi was samawati wa ilalihi wa sahbihi ma damat as-sadat wal ghadat salatan tafdahu lana biha abwabal khairati was sa'adat fi darid dunya wa fi daril ma'ad wa barik lana biha fi umrina wa rizqina bi awladina wa ala ikhwanina minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد تنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات ولي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه الستارين آمين. كان لبعضهم زوجة halaman 18 baris kedua dari atas. Ada sebahagian ulama sufi, mereka itu sidin ini zaujatun, ada baisi bini, hanya kawin. Faqalat lahu yauman, lalu si bini tadi berucap lawan sidin, la aqdiru alayya an taghiba anni, ulun kada sanggup berpisah lawan pian, kada sanggup pian kadada di rumah. Artinya ulun handak selalu berduaan lawan pian. Wala antas dagila bil ghairi, dan janganlah pian itu sibuk dengan yang lain kecuali sibuk hanya dengan ulun, ujar si bini tadi. Nah, ucapan bini itu tertuju kepada laki yang hanyar kawin. Lalu panu dia, maka diserulah di dalam sir si wali Allah Ta'ala ini yang sufi ini. Di dalam sir sidin disuruh, artinya diilhamkan oleh Allah Ta'ala kepada sidin. Yang bunyi ilhamnya nang kaini nah. Idza kanat hadhihi la khaliqatan wala mujidatan. Ini nih yang bunyi kalimat itu nah, bini nyawa nang kaya itu sifatnya lawan nyawa, padahal bini nyawa itu lain yang tukang ciptakan nyawa. Bukan jua yang mengadakan nyawa. Wahia tuhibbu anta jama'a qalbaka 'alaiha. Dan inya hendak supaya selalu engkau mencurahkan perhatian engkau kepadanya. Padahal inya kada menciptakan nyawa, kada mencungulakan nyawa ke dunia. Tapi inya besi kehendak bahwa engkau, bahwa hati engkau hanya tercurah untuknya. Nah, lihati dulu bini nyawa tuh kaitu perasaannya. Fa kaifa la uhibbu ana an tajma'a qalbaka alayya. Nah, apalagi aku ya Allah Ta'ala. Harusnya lebih lagi dari itu bahwa engkau curahkan hati engkau kepadaku karena aku yang menciptakan nyawa. Nah, itu. Itu ilham itu datang kepada si wali ini tadi kayak itu. Jadi kalau bini kita misalnya hendak selalu kita tuh tercurah kepadanya, padahal ini kada menciptakan kita. Apalagi aku je Tuhan, aku menciptakan nyawa. Harusnya engkau lebih tercurah perhatianmu kepada aku. Maksudnya yang bujur-bujur berjasa lawannya itu aku. Jadi Allah gitu nah. Itu kisahnya lah. Kuntu marratan inda syekhi Abil Abbas Al-Mursi. Ibnu Athaillah Sakandari suatu hari pernah sidin berada di sisi guru sidin Abil Abbas Al-Mursi radhiyallahu taala anhu. Faqultu bi nafsi asya. Lalu aku berpikir macam-macam dalam hati ini nih. Terlintas macam-macam. Faqala asy-syekh. Lintasan hati ini tuh atau geritik hati itu macam-macam ai urusan ini urusan itu urusan dunia urusan akhirat terlintas di hati. Waktu itu sidin bersama dengan guru sidin. Faqala syekh, lalu berkata guru sidin Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, ujar guru sidin, guru sidin ini kasab ya kalau jadi tahu, in kanatin nafsu laka fasna' biha ma syi'ta. Apabila nafsu itu memang inya berjasa benar lawan nyawa. Nafsu tuh, nafsumu atau dirimu tuh berjasa benar lawan nyawa. Atau maksudnya bahasa istilah orang Banjar nih, apabila Tuhan nyawa tuh nafsu. Nah gitu tuh. Apabila Tuhan nyawa tuh nafsu.
fasna ma biha masyita. Apa ujarinya turuti je terus. Amun nyawa betuhan lawan nafsu. Nah nento. Walan tasdati'u dzalika, itu pun nyawa mun hendak nuruti terus kada sanggup jua. Apa ujar nafsu itu kada sanggup terus. Kada sanggup bujur-bujur menggawi nento nah. Handak ini, handak itu, handak ini. Kawalah kita bujur-bujur handak mau jutakan. Nah, kita makam fokus terganggu. Gara-gara memperhatiakan atau merespon apa ujar nafsu kita. Padahal kita kada sanggup jua bujur-bujur handak menggawi. Handak apa jurang mewujudkan apa ujar nafsu ini nah. Misalnya kayak ini nah. Becaramin, pian. Acil misalnya becaramin. Julak inur. Maaflah kebetulan sama naran. Becaramin julak unur. Nah, bah becaramin melihat hidung, mata, muha, saurang tuh. Hirang misalnya. Lalu kehendak hati ini nang kaya nisa sipian. Nafsu tuh artinya caka aku li nang kaya itu kita pikir di hati tuh. Hendak nang kaya yang gumas banas. Nah. Kawalah kita mau jutakan yang itu. Kan kena kawa juga ya kalau. Nah, kehendak mah kan kenal. Nafsu itu bakal kehendak harusnya mun kita merespon kada kesudahannya. Dan seandainya diihakan pun kada bakal tuntungan dan kada bisa sempurna menuruti. Melihat orang lalu bahkan daraan hanyar. Handak juga tuh. Nah, jadi hati kita tuh sibuk menghendaki sesuatu yang kada sempurna juga kita sanggup memilikinya. Nah, jadi apabila kita menggaduhi apa yang terlintas di hati kita, ujar paguruan sidin ini pasna biha masyaita, nyawa laksanakan ya, tapi nyawa lastati lantastati abidzalik, ada sanggup juga. Nah, jadi artinya pemahamannya apa tuh? Bila kita marispon haja, apalagi maihakan pujian nafsu lah, marispon haja ya tuh, sia-sia, perbuatan yang sia-sia. Jadi bila nafsu berkehendak, jangan tapi direspon. Jangan tapi diherani. Kayak apa caranya supaya kita jangan supaya sanggup kada meherani nafsu? Syukuri yang sudah ada. Nah, apa yang sudah ada itu disyukuri. Alhamdulillah ya kita. Nah, supaya kita kawa mensyukuri yang sudah ada, rasa bepala benar di hati orang yang di bawah pada kita. Maka kita tuh rasa bepala benar dengan yang ada ini. Kalau melihat orang yang di bawah kita. Amun kita melihat ke atas terus, ya tadi, maihakan apa ujar dan nafsu tadi. Kita bisa sepeda motor, lihat orang yang bisa bersepeda aja, jangan melihat orang yang bermobil. Yang bersepeda, lihat orang yang berjalan, kahulu berjalan, kahilir berjalan. Aduh sama lihat yang bersepeda motor. Yang berjalan pang, lihat orang yang kada berjalan. Ada yang stroke. Ada yang memang betisnya kadada. Yang kadada kawa, yang kada kawa berjalan bang, lihati orang yang kada beriman lawan Tuhan. Seorang masih beriman lawan Tuhan, masih kawa beribadah. Nah, imbah tu pulang seorang yang kada berbatisnya atau berbatis juga tapi kada sanggup berjalan. Alhamdulillah terpelihar dari dosa batis dulu. Karena Allah Ta'ala, nih ujar orang yang kada sanggup berjalan nih, ujar orang yang kada bisi batis ke misalnya, Allah Ta'ala kada memandang batis, yang dipandang hati, biar batisnya 10 buting bisi. Apabila Allah Ta'ala memandang hati kita buruk, sia-sialah batis yang 10 nintu. Nah, nang kaya itu. Jadi, lihati yang sudah ada disyukuri. Lihati orang yang di bawah pada seorang. Nah, lalu rasa hapuk gembili. Hapuk bejarang. Hari ini jarang gembili. Isuk banam pulang. Isuknya gembili yang semalam tatak-tatak halus-halus. Cucuk lawan bilah. Banam sati gembili. Nah kayak itu. Menyukuri yang ada. Jadi ujar paguruan sidin bila nyawa merespon apa ujar nafsu kada bakal tuntungan. Summa qala lalu berkata
yang berkataan ini Paguruan Sidin yang mendengari murid Sidin, muridnya Imam Ibnu Athaillah Iskandari, ujar Paguruan Sidin, an-nafsu kal mar'ati, nafsu itu nang kaya seorang istri bagi suaminya. Kullama aktsarta khisamaha, apabila nyawa sering menyakiti hatinya, sering menyakiti hati si istri atau memusuhi atau mengalahi, bahasa Banjarnya tuh kita tuh bisi bini tapi rancak mengalahi, rancak menyariki, rancak mengalahi, apalagi rancak menempiling misalnya. Misalah, maka si istri ini aksarat khisamaka, inya pun menyimpan permusuhan terhadap engkau. Makin kita memusuhinya, menyerkinya, menya makin kada ketuju lawan kita. Akhirnya, walaupun hati, dua hati sebantal saranjang, tapi sebenarnya hati itu jauh kada berdekatan. Nah, imang bini laki, bujurnya bini laki saranjang, sabantal, tapi yang sebutingnya di Hongkong, sebutingnya di India, berjauhan aja kita walaupun mudil kaya bakumpul. Kenapa aja? Karena yang seikung dengan seikung ini saling bermusuhan. Coba kan jangan apian, bila batamu bini cilingi, sambati yang kada bagus, pasti ada merespon, respon yang ada bagus juga lawan kita. Sarik inya, rancak kita sariki, sarik tanpa berdasar, tanpa beralasan nih. Ulahan kopi, hanyar handaknya ke dapur, lambatnya, sarik itu, lambatnya aja. Mbak sudah tuntung pulang, rasa ludah hantun ini aja. Nah, kayak apa hati bini kita? Mau kada maunya merespon yang kada baik juga lawan kita. Akhirnya di rumah tangga itu, walaupun bakumpul, hakikatnya berpisah. Nah, maka nafsu itu nang kaya seorang bini jasidin. Apabila engkau sering mengalahi inya, inya pun kada ketuju lawan kita. Paham lah maksudnya nih? Belum sampai sinyalnya bininya lah. Nafsu ini sering kita bawa bakal lahi, akhirnya inya kada tapi menggaduhi kita lagi. Amun kita sering maihakan masuk ke rumah kurihing-kurihing lawan bini, kan tadi nafsu nak kayak bini tadi ya kala, yang cantiknya engkau, aduh rambutmu aja muji-muji, makin sayang bini tadi lawan kita. Betul pulang sini yang duduk yang mengeluarkan duit 1 miliar, nah ambil duit 1 miliar. Makin sayangnya lawan kita. Kayak itulah nafsu. Makin kita respon, inya makin menggaduhi benar lawan kita. Tapi kalau kita makin kada merespon, kada kita jauhi, inya pun menjauhi. Nah, masuk aja sudahlah. Ya kalau masuk sudah barang nih. Masuk sudah barang ya, ujar orang Batak. Nah, maka itu cara atau trik dia kita menghadapi nafsu, dikalahi nafsu itu, diranguti. Inya hendak itu merangut kita. Nah, akhirnya inya kalau lawasan karancakan diranguti, inya pun menjauh. Maksudnya nafsu tadi sudah mutmainnah, tenang kita. Nah. Fasallimha ila rabbiha. Nyawa setelah berhasil maranguti tarus lawan nafsu, nafsu itu serahkan kepada Tuhannya. Nah, fasallimha ila rabbiha. Jadi menyerahkan nafsu kepada Tuhannya. Kan nafsu ini bisi Tuhan juga. Kita ini bisi Tuhan. Keakuan bisi Tuhan. Maksud keakuan di sini kehendak hati yang banyak. Yang kehendak hati itu menuju kepada kepentingan pribadi. Itu yang disebut nafsu narannya. Nah, maka kehendak hati yang banyak tadi, kehendak nafsu yang banyak tadi, salimha ila rabbiha, serahkan kepada Tuhan. Kayak apa caranya? Kayak ini. Jadi cara menyerahkan nafsu kepada Tuhan kayak ini. Nah, ya Allah, ulun banyak bisi kehendak, maksudnya kehendak nafsu itu, baik kehendak nafsu di dunia maupun kehendak nafsu di akhirat, terutama sekali yang di dunia ini Tuhan banyak banget.
hendak nafsu ini, hendak ini, hendak itu, hendak. Yang ujung-ujungnya hendak nyaman terus. Nah, gitu tuh. Hendak sihat terus, hendak gagah terus, hendak berduit terus, hendak dihormati terus. Itu kehendak nafsu. Nah, maka seluruh yang hendak-hendak nyaman tadi, yang di dunia ini, kita kurung, kita buat dalam bakul. Kehendak nafsu tadi, buat lawan nafsu-nafsunya. Serahkan Allah Ta'ala ajar kita, ya Allah, urusan apapun yang terjadi lawan diri ulun di dunia ini, itu terserah pengaturan pian. Itu yang disebut pasal limha ila rabbiha. Terserah pengaturan pian. Ulun bausaha, hasilnya terserah pian. Ulun hendak ke sana, hasilnya terserah pian. Ulun baubat supaya sihat nih, hasilnya sihat atau tetap ada sihat, terserah pian. Nah, jangan kita mengeduhi hasil. Amun kita menggeduhi hasil, berarti kita merespon apa ujar nafsu. Kita jangan menggeduhi hasil. Sampurna akan haja syariat. Kenapa menyempurnakan syariat? Disuruh Allah, titik. Bukan disuruh nafsu. Kalau kita merespon hasil, berarti itu asalnya disuruh nafsu. Sebab nafsu ini menyuruh, misalnya kita berusaha supaya sugih. Buktinya kita melihati, menjenguk apa hasilnya, bahkan memikirkan, bahkan menghadangi. Nah, berarti asal-muasalnya bukan disuruh Allah, disuruh nafsu. Maka bila nafsu bersusuruh dan kita merespon, di situ ada kepentingan nafsu sebenarnya. Ada bujur-bujur murni lillahi ta'ala di dalam ba'amal. Jadi sembahyang sunat duha gawi juga, tapi kadu sama memikirkan sugihnya. Amun memikirkan sugihnya berarti lagi di awal-awalnya bagawi suruhan nafsu, lain suruhan Allah. Amun murni suruhan Allah, kita kada memikirkan apa yang ujar nafsu itu. Nah, jelas sayalah yang dimaksud pasal limha, serahkan akan nafsu engkau ila rabbiha, kepada Tuhannya. Yaf'alu biha ma yasha, Allah kena yang mengatur sekehendaknya. Allah yang mengatur hasil apa yang terjadi terhadap nafsu itu, ma yasha, sekehendak Tuhan. Maka bila aturan Tuhan, berarti dengan keridhaannya. Jadi nengkah ini adalah Allah, kita nih sudah bersarah. Arti bersarah itu menyerahkan urusan kita, urusan dunia kita kepada Allah. Ya Allah, urusan dunia ulun, ulun julung ke pian, pian yang tong atur. Mulai behari aku yang matur, ya Tuhan tahulah. Nyawana hampirnya sadar. Mulai behari sudah, aku yang matur. Cuma awak nyawana, pina kayak kisah pahaharatnya matur atur aku. Ingat Tuhan, ulun hanya sadar pian juga yang ianya. Pian yang tukang aturakan lah, ulun tasarah pian haja. Nah, amun bujur kada aja Tuhan tasarahku, inggih. Bujur kada nah aja Tuhan. Sekali lagi aku betakun, bujur kada, inggih. Nah, amun nyawa bujur-bujur, minta aturakan aku, nah, basangka baiklah lawan aku. Itu dulu. Basangka baik. Ingatlah, basangka baik lawan aku. Bila yang nyaman, tapi nyawa asalnya tadi minta aturakan naun aku, bila ku julung yang nyaman itu rahmatku, anugerahku. Karena bila ku julung yang kada nyaman itu didikanku, tahulah. Kedua-duanya itu rahmat. Nyawa kan minta aturakan aku nih dalam hidup nih. Inggih Tuhan naik. Nah, berarti kena pun pengaturanku kan dua macam lah. Pertama bisa yang nyaman sesuai dengan kehendak nyawa. Kedua bisa kada sesuai dengan kehendak nyawa. Kedua-duanya itu baik. Bila yang sesuai dengan hendak nyawa itu anugerah kok. Bila yang kada sesuai dengan hendak nyawa itu didikan dari aku. Tapi ya Tuhan, karena nyawa sudah bertawakal lawan aku, menyerahkan urusan dunia lawan aku, sebelum aku memberikan anugerah yang nyaman-nyaman kepadamu, hatimu sudah kujadikan syukur kepadaku. Nah, sebelum engkau kuberikan sesuatu yang kada sesuai dengan kehendakmu, di hatimu sudah kuandak sabar. Nah, disinilah keuntungannya orang yang bujur bertawakal lawan Tuhan. Bila orang itu bujur bertawakal lawan Tuhan, mudahlah inya menghadapi nikmat yang Tuhan beri dengan cara bersyukur. Dan mudahlah inya menghadapi yang kada nyaman dari Tuhan dengan cara bersabar. Karena asal mulanya minta aturakan Tuhan. Tuhan maha paling bagus pengaturan itu Tuhan. Jadi ya Tuhan, ini orang ini minta aturakan aku. Aku yang paling bagus mengatur. Inya cagar kusugihakan. Sebelum disugihakan sudah diandak Tuhan sifat pemurah di hatinya.
maka kesugihan yang datang kepadanya tuh bujur-bujur hadza min fadli rabbi. Nah, cakanya inya tuh kada batawakal lawan Tuhan, asalnya cirinya dia tuh kena bilangnya sugih. Sugihnya itu isidrat, buktinya ambalar bener. Sayang bener lumun duit. Menyimpan duit dalam apa nih? Dalam kalambu. Jarat kalambu. Buat dalam kotak buat dalam pati buat dalam lemari anaknya di kamarnya dikunci pulang. Mbah Ninto pulang kamarnya dua lapis. Lapis pertama kamar halus, lapis kedua kamar taganal. Banyak mang duitnya, 750 triliun. Nah, buat batu pulang buat dalam rumah dua lapis juga, rumah halus, rumah ganal. Pas kebakaran. Padahal dia berpikir ujarnya maling gini tersangkut membuka ini. Mustahil hilang. Tapi sekalinya api yang membakar. Nah, kada api, ada anti api. Sekalinya ini orang punya kada kau panas sedikit langsung ada banyu turun. Ada kalau yang dipilim-pilim tuh film. Nah, bila pina ada panas, hawa panas langsung banyu keluaran di mulai atas tuh. Oh, dipasangnya juga nintu. Jadi anti rampok, anti api, anti segala macam, mustahil hilang. Sekalinya orangnya mati. Habis kisah. Betajak yang bendera. Duit makam 700 triliun kada sempat digunakan. Nah, jadi yang sebujur-bujurnya kita memang kada pernah memiliki selama-lamanya. Mulai bahari wahini sampai kaina tetap milik Allah. Lebih baik kita minta aturakan Tuhan daripada bisa-bisa. Syariat laksanakan tapi hati minta pilihakan Allah Ta'ala pintangan hasil. Nah, maka mun Allah matur, nyaman kita. Jadi Allah Ta'ala aku hendak menjulunginya musibah. Tapi kan aku yang tukang atur. Aku julungi dulu sabar berdulu di hatinya. Datang musibah, santai. Minta aturkan Tuhan bang. Ini hendak beri nikmat. Ini sudah ada syukur di hati. Datang nikmat, mainnya syukurnya luar biasa. Makin meninggikan derajat. Jadi orang yang bertawakal itu, apapun yang inya terima, seluruhnya itu meninggikan derajatnya di sisi Allah. Asal bujur-bujur man tawakal Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah fahuwa hasbuh, Allah yang mengatur hidupnya. Farubbama ta'ibta fi tarbiyatiha, apabila engkau sudah uyuh benar maurus nafsu engkau, artinya kada urusan lagi nih, sudah nih. Fala tanqadu laka, dan nafsu itu kada pernah mau tunduk kepada engkau. Ini gara-gara tadi, gara-gara kada mau menjulung ke Tuhan bang. Maka sebujur-bujurnya yang paling selamat fal muslimu man aslama nafsahu illallah. Nah, maka mun nyawa sibuk mengharasi nafsu kada bakal tuntungan, artinya kada mau tunduknya lawan nyawa. Fal muslim man aslama nafsahu illallah. Maka mun handak selamat dari nafsu, yaitu serahkan nafsumu kepada Allah. Bidalili qaulihi ta'ala innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Nah, itu. Jadi serahkan lawan Allah Ta'ala. Baik diri engkau maupun harta engkau. Niatakan seluruhnya tadi semata-mata hanya untuk Allah. Karena Allah bisa membalas dengan balasan surga. Surga itu di dunia ada, di akhirat ada. Surga di dunia kada tahijab lagi. Surga di dunia namanya. Surga di akhirat jannatul na'im. Barang siapa sudah diberi Allah surga di dunia, inya kada taliur lagi lawan surga di akhirat. Idza habbaka maulaka, apabila Allah sudah mencintai engkau, ahabba fil madi, sudah mencintai engkau, a'rada anka ashabaka, maka Allah memalingkan anka an qalbika, dari hati engkau, ashabaka, akan perhatian engkau kepada sahabat-sahabatmu, hatta la tastaghila bihim anhu, sehingga engkau kada lagi sibuk hati engkau dengan sahabat-sahabatmu, anhu meninggalkan perhatian kepada Allah. Nah,
Jadi bila Allah sudah cinta kepada seseorang, Allah yang matur. Allah yang matur orang itu, sehingga hati orang tadi walaupun duduknya berkerubut lawan manusia, berkerubut lawan manusia di pasar, di kantor, di masjid, berkerubut lawan manusia, tapi hatinya tetap ma Allah. Ujar yang syair, ma fi qalbi ghairullah. Kadada di hatiku ini yang kusorot, yang kupandang, yang kusuhut, melainkan hanya Allah. Walaupun muntungnya berpandir dengan makhluk, begegayaan dengan makhluk, tapi yang disuhutnya hanya Allah. Karena bisa nak itu, a'arada anka ashabak, Allah yang matur. Nah, Allah yang matur. Wa qata'a, dan Allah memutus, ala iqaqa minal makhlukin. Hati dahulu terikat dengan makhluk, hati ini ala iqaqa itu terikatnya hati engkau dengan makhluk, minal makhlukin. Dahulu mengharap lawan makhluk, bersandar lawan makhluk. Sekarang diputus Tuhan, hanya mengharap Allah, bersandar kepada Allah. Nah, Allah juga nangka itu, yang ampun urusan tuh. Gara-gara apa? Gara-gara kita menyerahkan diri kita kepada Allah. Hatta tarji'a ilaih, sehingga engkau kembali hanya kepada Allah. Tarji'a asalnya yarji'u fil mudari, ya kalau fil madinya raja'a, raja'a yarji'u, raja'an raji'un, marji'un irji'la tarji', marji'un marji'un mirji'un ruya'yur'u. Nah, sekisah sarap nih. Yarji'u yarji'ani yarji'u natarji'u tarji'ani yarji'na tarji'u tarji'u. Nah, ya kalau mungkin saya belajar sarap sambil sedikit nyetel-nyetel ya kalau. Kam tatlubu nafsaka ila ta'at. Sudah berapa lama engkau menuntut nafsu engkau untuk taat kepada Allah? Artinya lawasnya sudah, tuhannya sudah umur, tetap nyawa kada berhasil membimbing nafsu engkau. Wahia tataqa'du, inya tetap kada menurut. Asal makna tetap duduk, disuruh berdiri tetap duduk, disuruh berjalan tetap duduk. Anak kita tuh rami di pasar, kita suruh bulik, inya duduk di tanah tuh. Nah, jadinya ayo cepat kita buliknya, begulung di tanah lagi nya. Mun kada hajatnya dikabulakan. Kaitulah si nafsu. Innama tahtaju. Nah, hanya saja sebenarnya engkau itu membutuhkan ila mu'alajati nafsika fil ibtida. Hendak mengobati nafsu itu mulai lagi anum sebenarnya. Mulai lagi balik. Mulai lagi balik sebenarnya. Kayak melatih sembahyang tuh, mulai lagi anum. Mun mulai lagi Tuhan, tapi untung juga kan mulai Tuhan sadar ya kalau. Untung juga pang juga enggih. Tapi tanghali sedikit pian. Barang sudah layat. Makanya kita nih jangan sampai anak kita tuh kayak kita. Mulai lagi umur 7 tahun diarahkan ke yang baik-baik. Lajari apa yang bisa kita lajari, cara membaca Quran, huruf dikenalkan tuh. Karena umur 10 tahun tak keras kita sedikit melajarinya. Tak biasa sambil dihuluakan. Lalu inya bisa pelajari cara membaca Quran, cara membaca Fatihah umur 10 tahun bisa sudah bakal sudah tuh. Nah, pelajari cara sembahyang. Tak biasanya sembahyang umur 10 tahun. Kenapa waktunya balik umur 15 misalnya umur 15 balik nih misal nih. Ingin tuh kada disuruh lagi sembahyang. Inya seorang yang handak. Kenapa? Bil ibtida. Karena memang mulai pemulaan. Tak biasa. Amun sudah becucu pian hanya menuntut ilmu nih misalnya lah. Sudah becucu hanya menuntut ilmu, mengalih benar. Hendak turun meriap dingin. Hadang halujah. Mana budrik tadi budrik, mana budrik? Jangan cari budrik dulu tuh. Karena pulang minum obat, asam kepala sebulain aja. Mencari minyak angin tuh lawan balsam kah? Sudah tuha. Jadi memang dasar bujur, tapi bagus juga bang daripada ketuhaannya kada ada lalu menuntut ilmu juga. Mulai lagi anum yang paling bagus, Yusidin. Fa idza zaqatil minnatu ja'at ikhtiyara. Apabila sudah meresap anugerah Allah Ta'ala, kita nih mulai lagi halus, mulai lagi anum, mulai lagi muda nih, tak biasa.
menjalani ibadah kebiasa sehingga zaqatil minnatu jaat ikhtiyara. Maka usaha yang mulai lagi annum nintu meresap jadi kebiasaan, maka itu sangat membantu. Sangat membantu. Fal halawatul ladzi tajiduha fil ma'siyat. Tapi temun min lagi anum lah. Nah sekarang kita pengen misalnya umurnya sudah Tuhan misalnya. Dikarasi ya. Karena ujung-ujungnya tak biasa juga. Nah dikarasi ujung-ujungnya tak biasa juga. Tapi dipasang ikhlas semalam ya kalau. Nah dipasang ikhlas. Karena akhirnya ikhlas dipasang. Urusan keinginan nafsu yang di dunia ini diserahkan lawan Tuhan. Fal halawatul lati tajiduha fil maksiat, yang dahulunya rasa manis waktu bermaksiat tarji'u tajiduha fil taat, maka engkau kembali merasakan rasa manis itu di dalam ibadah. Orang nafsunya masih kuat, ibadah itu pahit, bermaksiat yang nyaman. Tapi kena bilainya sudah pertolongan Allah datang lawan inya, barakat inya menyerahkan dirinya lawan Tuhan. Nah maka paling beribadah yang manis, bermaksiat yang pahit. Nah nintu, jadi bagi ringan kita. Al iman kasajadatil khadra'i. Nah, bermula iman nah kaya pohon yang berdaun hijau. Nah, insya Allah kita sambung itulah. Wallahu a'lam. Maula ya sanni wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kunnihim ya rabbi bil mustafa bandik maqasidana ufir lana ma ma'adha ya wasi'an karami wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.